Iya, berjumpa lagi bos dengan saya. Ini kondisi terakhir jam Saiko Automatic 6309. Kondisinya seperti ini bos, jalan lancar normal, 17 jewel. Terus untuk apa kacanya terbuat dari bahan mika, seperti ini kondisinya bening. Plat bezelnya ada dua warna ya, silver dan agak silver muda atau apa itu namanya. Terus di bagian casingnya menggunakan bahan stainless steel ini bos, stainless steel seperti ini. Modelnya unik ya, nah modelnya unik lucu seperti ini. Ini modelnya seperti ini. Terus untuk talinya modelnya seperti ini bos, padat halus, terus nggak kasar dia ya pinggir-pinggirnya ini. Terus masih panjang juga ini untuk talinya, masih ada 3 slot lagi nih. Jadi kalau kurang panjang dipindah belakang-belakang seperti ini. Di bagian belakangnya ini bos, seperti ini bosku, bagian belakangnya. Nih. Seiko 6309 dengan nomor seri 821566. Ya, ada atasnya RM1010. Atau maksudnya apa itu? Untuk quick settingnya masih berfungsi ya, tanggalannya masih berfungsi 1x24 jam. Kalau untuk quick setting tarik sekali. Ini untuk harinya Wednesday, Friday. Untuk tanggalnya ini ke bawah ini. Kondisinya seperti ini bosku, kita lihat mesinnya, kita cek mesinnya. Oke, ini bos, untuk kondisi mesinnya masih jalan lancar jaya. Perhatikan ini, jalan lancar jaya, mesinnya mulus nih, mulus. Terus masih ada tulisannya Seiko original ya, Seiko. Terus ininya ada nomor serinya juga 6309 nih, 17 jewel buatan Jepang. Kondisinya seperti ini, mesinnya mulus. Terus depannya agak lumayan mulus seperti ini. Nah, ini ya depannya. Dianalisa sendiri bos, diteliti di Google kayak gimana. Jadi smart buyer ya. Seperti ini kondisi barangnya, masih lancar jaya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video saya bos.